saya ternak sangat dah ni. Wajuk rambu panggil ustaz. Ustaz pun tengok lain macam je. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada habis bismillah mati kawan. Buat apa lagi simpan ternak dah. Ada tuan-tuan. Seorang ahli sufi, tuan-tuan buka kitab Duratun Nasihin. Membicarakan tentang sifat dua orang ahli sufi yang mati baca Quran. Saya tak nak cerita panjang tuan sekalian. Tadi pensan mati pula, tadi kan tuan-tuan pula mati satu hal tuan sekalian. Mati baca Quran, tengah baca Quran saya tak ingat ayat surah apa dia baca. Tengah baca Quran tuan sekalian sebab bangun berdiri pun rebah mati. Panggil sahabat dia seorang ahli sufi jiran dia datang, datang tengok. Kenapa mati? Pegang tengok Allahu Akbar, mati tengah baca Quran. Syahid tuan-tuan. Lalu sahabat ahli sufi ni ambil Quran tu, dia tanya pada isteri si mati, ayat apa yang dia baca? Aku tak tahu tapi aku dengar ni ayat ni dia baca. Dia ambil baca sambil berdiri, terduduk, jatuh mati. Dua orang mati sekaligus baca Quran tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan baca dalam kitab Duratun Nasihin ada cerita kisah ahli sufi yang mati baca Quran. Allahu Akbar. Kita yang tu baca Quran sampai mati. Kita sampai mati tak baca Quran. Ha, mati juga. Tapi tak sama tentang Allah Rabbi. Sebab apa tuan-tuan? Tak faham tentang Quran. Allahu Akbar tuan-tuan sekalian. Sampai. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian. Ada satu lagi tuan-tuan sekalian. Apa yang ada pada Quran? Ha, sengaja aku berikan kat sini tuan-tuan sekalian. Ha, kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan kena panggil aku sekali lagi. Kalau tak panggil, ilmu korang tak berkat sebab ilmu separuh. Ha, kena panggil tuan-tuan sekalian. InsyaAllah tuan-tuan sekalian. Apa yang dibincangkan Quran? Ada satu perkara yang dibincangkan tentang kehidupan. Itu pembahasan tentang Al-Quran tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian. Mudah-mudahan kita bukan sekadar baca Quran, tapi jadikan Al-Quran dalam hidup kita untuk kita menentukan akidah kita yang sebenar. Tuan-tuan dirahmati Allah. Mudah-mudahan penjumpa kita dalam terima kasih banyak-banyak pada pihak surau dan sudi menjemput saya. Dan sebagai akhir juga tuan-tuan sekalian, saya mohon untuk tuan-tuan untuk sama-sama memberi sumbangan terhadap pembangunan Fitrah Center yang sedang saya bina bersama dengan beberapa orang ustaz kita yang lain. Saya Ustaz Nik Bakri, Ustaz Ahmad Dasuki, adalah 7-8 orang ustaz yang kebina untuk kita nak membuat program menyelamatkan akidah yang kita nak fokuskan kepada mu'alaf-mu'alaf. Kita kumpul, kita bincang, cari satu program yang kita boleh buat untuk sumbangan kepada masyarakat. Kita nak kumpul ustaz sebenarnya, kita grupkan satu grup untuk nak kumpulkan ustaz ni. Kalau ustaz ni kan dia sibuk kuliah dia saja, dia tak sibuk untuk pergi masyarakat. Bagi dia mengajar ni satu masyarakat, ada masyarakat luar yang perlukan kita. Alhamdulillah kami jaya kumpul. Alhamdulillah kita nak dapatkan satu bangunan untuk kita buat jadi pusat center sekarang. Alhamdulillah tuan sekalian, dah ada beberapa orang yang mula kita kumpulkan akan beroperasi dengan program-program kita kumpul. Selain daripada perkin tu buatlah, kita buat tanam hijau. Sumbangan tuan-tuan amat perlukan. Kerana kita nak mengambil satu bangunan yang dia nak wakaf tapi tak wakaf semua. Nak duit juga. Jadi kita cari juga tuan-tuan sekalian, kita kumpul dana tuan-tuan sekalian. Selain daripada tu, saya ada bina surau tahfiz sama juga tuan-tuan sekalian. Kita bina bangunan tahfiz. Ini saya datang untuk sebab kutipan dua keadaan. Kita akan bagikan dua-dua kutipan tu tuan-tuan sekalian untuk kita nak sama-sama bina. Mudah-mudahan Fitrah Center yang kita buat ni dapat kita mengumpulkan. Bukan sekadar bagi dia masuk Islam, atau kau jalan lah. Kau carilah Islam kau sendiri. Itu kita bimbang. Lama-lama dia jadi Islam kapal selam tuan-tuan sekalian. Kita nak Islam betul, kita nak buat program akidah kepada mereka supaya mereka menerima Islam dan mereka jadi orang Islam yang kukuh, yang hebat, yang yakin dengan akidah sebenarnya. InsyaAllah tuan-tuan boleh beri sumbangan di belakang sana, saya tengok ada di bentang sejadah ni sekarang berapa sumbangan yang ada tuan-tuan kumpul. InsyaAllah mudah-mudahan penyembahan kita dirahmati oleh Allah, sumbangan tuan-tuan dikatakan kepada Allah sekarang. Yang baik semua daripada Allah, yang kau baik kelemahan fanana aku lakukan hazard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.